kamu tetap bersalah. Karena kamu sudah mengabaikan omongan suami kamu. Ma, ini sebenarnya ada apa sih? Apa yang kau bicarakan sama dia? Udah gak ada yang perlu dibahas juga sih, Pak. Ma? Ma? Udah masuk belum, Bu? Sudah. Memangnya kamu gak lihat apa? Ada mobil Rangga di sana. Itu artinya Arka sudah dianterin sama Rangga. Oh iya. Tiara gak ngebu. Tiara takutnya Rangga itu kejebak macet di jalan, terus Arka jadi terlambat ke sekolah. Ya udah, Tiara temenin Arka dulu di dalam ya, Bu. Arka sudah ditemenin Rangga di dalam. Tiara, ibu kecewa banget sama kamu. Sebagai seorang istri, kamu gak bisa menjaga perasaan suami kamu. Ibu lihat banget kok kecewanya Rangga sama kamu tadi. Gak pernah dia seperti ini. Bu, Tiara sama Rangga cuman salah paham aja kok. Salah paham? Bisa-bisanya kamu ngomong salah paham. Sementara kamu pergi semalam sama mantan pacar kamu. Gimana perasaannya Rangga? Tapi Tiara sama sekali udah gak ada perasaan sama Radit, Bu. Ya, itu alasan kamu. Padahal Rangga sudah pernah bilang sama kamu, tolong jauhin Radit. Kenapa kamu gak dengerin sih omongannya Rangga? Sesulit itukah kamu jauhin Radit? Bu, tapi Tiara tahu diri kok. Tiara sadar, Tiara udah punya keluarga, punya suami, punya anak. Hidup Tiara sekarang cuma buat Rangga dan Arka. Karena Tiara mau jadi istri dan juga ibu yang baik. Tapi ibu gak lihat kok. Kelakuan kamu seperti yang kamu omongkan sekarang. Tiara ngelakuin itu terpaksa, Bu. Karena Tiara harus menyelesaikan masalah Tiara sama Radit. Ini semua demi keluarga Tiara, Bu. Apapun alasan kamu, kamu tetap bersalah. Karena kamu sudah mengabaikan omongan suami kamu. Emangnya ini sekolahnya anak Tiara ya? Bener nggak ya? Ini sekolahnya anaknya Tiara. Kalau bener, gawat nih. Masa mau ribut sampai sekolah TK ini? Nggak tahu sih. Tapi kayaknya bukan deh. Aku lihat dia nggak masuk di depan doang. Oh mungkin dia pengen ketemu temennya kali. Sekarang kamu biarkan Arka dan Rangga di dalam ya. Tiara mau lihat Arka. Sudah ada Rangga di dalam. Tiara, ini hari pertama Arka masuk sekolah. Apa kamu mau menyakiti perasaannya dengan masalah kamu dan Rangga? Lebih baik kita pergi sekarang ya. Ntar dulu, ntar. Dit! Aduh, bisa gawat nih. Kalau sampai Radit tahu, Arka anaknya Rangga sama Tiara. Ma! 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 Mama kenapa pergi sih, Ma? Mama gak suka ya dengan cara Papa ngikutin Mama. Itu sama aja kayak Papa mata-matain Mama. Ngapain sih, Pa? Ma! Papa ini suami kamu. Saya masih peduli sama kamu. Papa khawatir kalau kamu tuh ada apa-apa. Makanya Papa ngikutin kamu. Apalagi kamu gak pernah bilang, kan? Mau pergi kemana? Tujuannya kemana? Sama siapa? Sekarang Papa tanya sama kamu ya. Apa urusan kamu sama Niko?
itu nggak pernah dibahas ya. Ma, nggak perlu dibahas gimana? Ma, ma. Kalian berdebat seperti kayak tadi itu, papa juga nggak boleh tahu. Pa, papa tuh memang suami mama. Tapi dalam rumah tangga, kita punya privasi masing-masing kan? Bahkan sampai kamu nutupin kalau kamu sama Niko tuh saudara. Begitu. Papa tahu dari mana? Dari Niko. Niko udah jelasin semuanya ke papa. Kurang ajar ya si Niko. Kenapa dia nggak cerita sama saya? Dia cerita apa lagi? Nggak banyak kok. Makanya papa pengen tahu. Langsung dari mama. Kenapa sampai saat ini mama nggak pernah ngasih tahu papa kalau kamu sama Niko itu saudara? Ada waktu yang tepat supaya mama bisa ceritain ini semua. Nggak sekarang ya. Ma, nggak bisa gitu dong, Ma. Ma! Aneh, kenapa mama harus menyembunyikan saudaranya dariku ya? Dan apa maksudnya Niko tadi dengan mengatakan dia sudah dijadikan tameng sama Karina? Masalah apa ini sebenarnya? Mas Kinan, pokoknya saya nggak mau ikut-ikut ya. Kalau yang punya rumah nanti marah. Soalnya saya udah diwanti-wanti. Nggak boleh Mas datang mari. Tenang, Pak. Aman. Saya yang tanggung jawab. Loh, Mas. Itu kenapa saya bonyok itu? Ya, wajarlah. Laki-laki kan. Tahu kalah. Ada Om Kinan. Eh, sayang. Oh, belum. Aduh, kangen banget. Sayang, mama lagi siapin kamu. Lo ngapain kesini? Nek, ada yang gue harus kasih tau lo. Mama, mama jangan marah-marah sama Om Kinan. Om Kinan pipinya sakit. Lo gak usah cari muka deh. Pakai bau-bau Raisa segala. Gue kasih tahu ya sama lo. Lo pergi deh sekarang. Udah, lo pergi. Nek, please. Sakit. Nek, lo harus dengerin gue. Ini penting, beneran. Mama jahat. Mama jangan begitu dong sama Om Kinan. Lo lihat kan sekarang? Anak gue sendiri nyatain gue jahat. Udah deh, mending lo pergi deh sekarang. Udah, lo pergi deh sekarang. Nik, iya. Ini sayang sih. Sayang, nggak boleh ngomong kayak gitu. Mama itu nggak jahat kok. Mama itu baik. Oke? Okay? Oke. Okay.